What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal mainin Minecraft. Oke, gitu loh ya. Ya itulah, oke langsung saja kita bakal mainin Minecraft. Oke, kita letakkan dulu Uculele itu kan. Oke, langsung dah single player gitu kan. Waduh, sudah lama sekali tidak terbuka ya kan. Oke, langsung saja. Yang mana ya mapnya ya? Banyak banget mapnya nah. Warga Sempak atau yang mana ya? Kayaknya survival nih bro ya kan. Oke, langsung saja backup and backup saja ya. Soalnya itu terakhir gua ngebukanya di versi 1.14.4 dan sekarang sudah 1.15. berapa tadi? Oke, sudah di backup 69 MB, lumayan besar gitu kan mapnya ini. Oke, mari kita tunggu saja loginnya gitu kan. Waduh, udah lama tidak dibuka ini ya kota gua, mantep. Oke, ini dia. Waduh, kerajaan udah gila cuy. Oh iya. Ini kerajaan gua kemarin nih, kok ngelek-ngelek nih. Eh, ada zombie. Ngelek-ngelek nih. Oke, masih ngerender tadi ya. Waduh, masih depannya loh. Jadi, kemarin itu kan gua mau bikin ini, kerajaan kata gua, cuman nggak jadi-jadi. Pusing. Nggak jadi-jadi, gede banget ini, gerbang aja berapa hari kemarin, berapa jam gua ngerjain. Aduh, nanti dah bakal dilanjutin, yang penting gerbangnya lah jadi dulu ya kawan-kawan. Oke, dan ini dia taman gitu kan. Oke, kita hari ini bakal review dulu dah, mengingat masa lalu gitu kan. Oke, di sini juga mau gua bikin perempatan ya. Di sana mau bikin apa, di sana mau bikin apa juga, lupa gua udah. Dan di sini nih, apa nih kemarinnya? Oh iya nih, tambang, anu nih, tambang apa guys? Tambang buat nyari XP. Nah iya, nyari XP di sini nih buat enchantment kan, perlu banyak sekali XP. Cuman nggak ada zombie maksudnya, nggak ada zombie jatuh. Padahal beberapa hari, beberapa bulan atau apa ya pernah gua cek, ada loh di situ ada sebuah keajaiban. Zombinya datang ya, datang zombinya. Dan sini kebun ya, kebun kayu perhutanan lah ya. Situ kayu sini buat kita bikin apapun gitu kan. Gua mau bikin apa jadi langsung saja di sana. Dan di sini sih ya, siapa namanya ini ya kemarin ya, si manis, siapa, aduh lupa nama anda, siapa cuy, siapa ya namanya, gue nak bekasi nama ini kambing nih kemarinnya, kuda nih, dan badannya pun transparan ini loh, ngebak. Siapa ya, si gula atau siapa, lupa asli. Nah bagi kalian yang masih ingat silahkan komen di bawah ya siapa namanya ya, lupa. Dan ini bekas peperangan. Nah ada klik apa, klik E ya, bukan inventory lah. Skin gue masih Upin. Masih Upin skinnya, aduh bodo amat lah. Oke, dan di sini juga gue bikin itu peradaban ya, ternyata banyak banget lah. Oke, ini dia banyak banget juga di sini. Oke, mah udah tumbuh semuanya ya. Klik lompat apa sih? Oh cepat jalan klik ini. Aduh banyak banget ya ini, diambil ini. Kentang sudah pada matang coy, tinggal kita masak gitu kan. Ini juga buat makan apa nih wortel? Oh, buat makan pig ya kan. Nah, ini nih kita beri makan sapi gitu tuh. Biar makin sesek sana, makin berdempetan dah, mati dah. Jadi kita nggak usah nyembeli dia gitu kan. Cukup kita biarkan dia berhimpit-himpitan. Waduh, berhimpit-himpitan bahasa apa tuh? Oke, kita ambil dulu nih ya kan. Aduh, gua kebiasaan buat lari itu kliknya anu loh, sip. Alah nih. Oke, terus kita tukar, ambil, kita beri makan dulu. Klik gini kah? Waduh, asli gue udah kaku banget ya, nggak lama banget dah udah nggak main ini. Tadi malah lompat-lompat di sana. Oke, kita kasih makan. Oke, woi, kalian para warga daki di sini silakan makan. Oh, sini masih ada space nih, masih ada space. Silakan makan di sana, anda langsung berkembang jauh. Makin sesak di sini boy. Ini gue bingung bikin apa lagi guys, gue nggak tahu dah bikin apa lagi ya di sini nih. Ruang penyimpanan juga masih ada di sana kan. Wih di ruang penyimpanan lumayan bagus ya gue desainnya. Desainnya tuh alam lah gitu kan. Desain alam soalnya di sana di bawah tanah, bukan di bawah tanah juga ya, di bawah gunung ya, tanah juga gunungnya gitu kan. Oke, dan kita bakal naik, bukan di bawah, di dalam gunung lah ya lebih tepatnya. Jadi di dalam gunungnya ini ada sebuah
rahasia, yaitu ruangan penyimpanan kita yang kita bisa masuk sini. Waduh. Oke, kita bisa masuk sini. Widih. Nih, kalau ini bisa nih nanti nih gua bakal bikin link download ya buat map gue ini. Jadi bagi kalian yang punya kreasi, nanti bakal gua review-review satu-satu deh. Jadi kalian bikin apa lagi nih di sini gitu kan? Bisa kan? Oke, nanti bakal gua sediain di deskripsi ya. Ini dalam bentuk rar ya kawan-kawan. Oke, nanti bagi kalian yang mau ngedit-ngedit bisa silakan kasih gua link lagi. Nah, keklik exit. Oh. Sisir dulu ya. Keklik exit. Oke, dan bagi kalian yang udah edit itu kan ngedit-ngedit mapnya, nanti bakal gua review di episode selanjutnya. Di sini ada gold, diamond ya lumayan banyak. Oke, ini dia ya. Mantap ya. Ini masih muat gitu loh. Nanti kalau nggak muat, kita bisa ke sana. Oh, ini ruang rahasia nih. Oke, jalan keluar rahasia di sini, boy. Oke, hui. Iya ya, gua bikin ini kemarin. Pintu masuk rahasia untuk ke ruang penyimpanan. Nggak ada yang tahu di sini, boy. Oke, kecuali kalian para nonton ya, para penonton. Oke, makan dulu dah. Siapa ini lo namanya lo? Si manis. Kuda sih sempak, lupa deh gua. Oke, okay, nah ini dia, kita lihat lagi ruang enchantment. Widih, di sana berkabut kayak gitu loh kalau jauh ya. Saking jauhnya. Oke, okay, dan di sini kita lihat ruang enchantment dan ada di tingkat duanya untuk orang yang mau menginap gitu kan, siapa tahu ada yang mau nginap gitu kan. Oke, okay, dah, tetap. Oke, okay, kita mari lihat-lihat gitu kan. Di sini ada ruangan yang namanya ruangan Anvil. Ya enggak? Anvil nih namanya Anvil kan? Oke, okay, dan di sini pun masih kosong nih ya. Jadi gua bingung gitu, guys. Mau bikin apa lagi? Jadi gua serahin pada kalian. Kalian bikin apa nanti kita bakal review satu-satu ya gitu kan. Oke, okay, ya kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Kita udah mengingat lagi nih bakal gua lanjutin Minecraft-nya, cuman bikin apa bingung nih gua ini ya. Langsung saja kalian komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gimana.